Hai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga yang menonton channel herawati Ripandinya pada sehat-sehat ya Banyak dari PT yang ke Youtube ya Pemula masih bingung Belum tahu eh, uh, cara ngukur Komplit ya Tag aja herawati Ripandinya nanti keluar cara ngukur lingkar badan. Nah, kita kalau mau ini sebelum bikin baju itu, ini lingkar badannya di sini di bawah ketiak ya. Lebihin empat jari ya, di pas di sini empat jari. Nanti tag lewati ya, ada. Ini diketahui yang penting dia tahu lingkar badan, lingkar pinggang. Di sini pinggang pakai tali ya, lebihin satu jari ke sini panggul 20 cm nah, lebih satu jari ya panjang dada dari sini kalau wanita ke pinggang umumnya 32 ya jadi nanti untuk mencari ini ya eh, lekukan lengan tuh setengah panjang dada 32 jadi di sini nih garis badan tuh nanti untuk lek mencari lekukan lengan itu di garis badan itu. Uh, panjang dadanya 32 dibagi dua jadi 16 di sini. Tarik garis ya. Uh, jadi enggak susah ya. Jadi kalau udah diketahui lingkar badan, eh uh, lingkar pinggang, panggul kalau panggul lebih besar dari lingkar badan. Kalau lingkar badannya 100, panggul bisa 106. Ya atau oh, 104 jadi pinggang lebih kecil dari lingkar badan Oh Bunda ada aku lingkar pinggangnya Oh sama dengan lingkar badan oh, udah aja diluruh di ini aja di lebihin lingkar badannya baru dari badan tarik aja longgar mode harus modal longgar ya kalau yang gitu jangan sekdes Gitu ya, semoga bermanfaat.